Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu tentang tanda-tanda rezeki Anda ditutup oleh orang lain melalui media sihir. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ilmu sihir itu nyata adanya, sebab sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman dan hingga sekarang pun masih terus berkembang di dunia, bahkan di negara kita sendiri. Sihir punya banyak ragam namanya. Ada yang menyebut guna-guna, santet, jampi-jampi, teluh, gendam, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan bersama makhluk gaib seperti jin dan setan. Oleh karena itu, kita perlu tahu ciri-ciri bila rezeki ataupun usaha kita ditutup oleh orang lain yang menggunakan ilmu sihir. Rasulullah sendiri pun pernah disihir oleh Lubayd bin A'som al-Yahudi hingga beliau jatuh sakit. Kemudian karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Falaq, surah An-Nas, yaitu sebagai obat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sihir adalah suatu ilmu hitam yang dikirimkan untuk mengelabui atau mencelakai orang lain, serta akan menimbulkan dampak yang beraneka ragam, seperti sial, jatuh sakit, usaha susah, rezeki seperti tertutup, yang mana tadinya usaha lancar dan banyak pelanggan, namun tiba-tiba jadi sepi. Bahkan dampak dari kena sihir bisa menyebabkan kematian, kebencian, gairah syahwat, perceraian, serta perselingkuhan. Kita mengetahui bahwa perkara jodoh, rezeki, dan maut adalah mutlak rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun tak bisa dipungkiri bahwa rezeki seseorang bisa saja dihalang-halangi oleh orang lain, yaitu secara gaib, ilmu hitam, ataupun sihir. Lantas, apa sajakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri bahwa rezeki kita sedang ditutup oleh orang lain secara gaib, ilmu hitam, ataupun sihir? Namun sebelum ke penjelasan, alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan. Yang pertama adalah kerap tersaingi, bahkan dengan orang yang kemampuannya di bawah kita. Misalnya dalam sebuah pekerjaan kita merasa mampu untuk bekerja, namun yang dipilih justru orang yang kemampuannya di bawah kita, bahkan tidak hanya satu kali saja, bahkan sampai berkali-kali. Lalu yang kedua adalah cenderung merasa sial. Hal ini terjadi karena dalam diri selalu berpikiran merasa sial. Jika dalam diri kita memiliki pemikiran yang selalu merasa sial, maka pada akhirnya akan menjadi kesialan dalam hidupnya. Lalu yang ketiga adalah sering sakit-sakitan. Jika sering sakit-sakitan dan sudah diperiksa secara medis, tetapi penyakitnya tidak ada hal tersebut, bisa dikaitkan dengan hal gaib. Yakni, ada orang yang menutup pintu rezeki kita, sehingga sering mengalami sakit-sakitan. Lalu yang keempat adalah, selalu merasa cemas dan khawatir. Kekhawatiran kita dan khawatir ini merupakan salah satu tanda ataupun ciri jika rezeki kita sedang ditutup oleh orang lain yang tidak menyukai kita, yaitu dilakukannya melalui media sihir ataupun ilmu hitam. Lalu yang kelima, sering merasa ragu-ragu. Sering merasa ada keraguan pada diri kita, yaitu ketika kita akan melangkah maupun untuk beraktivitas. Lalu yang keenam, sering merasa malas untuk beribadah. Akibat daripada rasa malas sehingga rasa percaya diri kita pun menurun. Kemudian timbullah rasa malas untuk beribadah dan beraktivitas, sehingga mengakibatkan diri kita tidak produktif. Bahkan kadang keinginan kita lebih banyak tidur ketimbang aktif untuk beraktivitas. Lalu yang ketujuh, sering merasa terhakimi. Sering merasa diri bahwa diri kita dihakimi oleh banyak orang lain,
padahal sebenarnya tidak ada yang menghakimi kita. Lalu yang kedelapan, dalam rumah tangga merasa tidak nyaman. Dalam hal ini, kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani tidak ada rasa nyaman, tidak tentram, bahkan ada saja yang salah. Masalah kecil jadi besar yang akhirnya menjadi pertengkaran. Lalu yang kesembilan, uang selalu habis. Rezeki yang didapatkan selalu habis dan tidak diketahui dihabiskan untuk apa. Ataupun pemasukan lancar, tetapi uang keluar habis tidak jelas kemana. Lalu yang kesepuluh, sering merasa minder sebelum melakukan sesuatu. Melakukan hal sesuatu yang kita belum mencobanya, namun sering merasa minder, sehingga untuk melakukan sesuatu tersebut akan menjadi malas dan gagal. Lalu yang kesebelas adalah sering bermimpi buruk. Karena mimpi tersebut akan membuat hidup kita akan terasa tidak nyaman. Hal ini karena terjadi pikiran kita yang sudah terkena duluan, yaitu dikacaukan, yang mana dilakukan orang menggunakan media jin yang negatif. Kemudian yang ke-12 adalah bagi pedagang jualannya kurang laku. Berdagang seharian tapi tidak ada yang beli, kalaupun laku yang beli itu saja. Dan kalau ada orang yang datang tetapi tidak betah. Hal ini karena lapak jualan kita terlihat di mata orang itu tutup ataupun tidak terbuka, padahal buka. Yang nampak yaitu adanya hewan yang datang dan tidak masuk di akal pikiran kita. Contohnya, tiba-tiba ada binatang yang masuk ke sekitar tempat tinggal kita, seperti ular, kalajengking, lipan, kaki seribu, lintah, burung, ataupun kelelawar. Padahal tempat kita jauh dari rawa-rawa. Hal ini merupakan tanda bahwa orang yang tidak menyukai kita telah menyuruh binatang tersebut untuk mengirimkan sihir kepada usaha kita ataupun ke rumah kita dengan tujuan untuk menutup rezeki kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sering-seringlah membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Kemudian bacalah ayat kursi, surah An-Nas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap pagi dan malam hendak tidur. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa tanda bahwa rezeki dan usaha kita telah ditutup oleh orang lain menggunakan media sihir dengan makhluk gaib seperti jin dan syaitan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.